Hei, hei, kamu. Kamu yang anu tadi. Hei, ya wes, aku menang kantor, kau nang kantor. Kau nang kantor, kau nang kantor. Kau nang kantor, kau nang kantor. Berapa kali? Berapa kali kamu? Tiga kali. Ini nanti mau di atas atau di bawah? Apanya? Di sini. Berapa? Oh, di sini. Enggak, ini ada di sini. Di sini. Siap. Enggak kelihatan sih, Pak. Ini loh. Sementara kita dalamnya adalah sakit hati.
beliau yang pelaku ini awalnya kenal dengan salah satu perempuan, kemudian perempuan itu sudah diayomi oleh pelaku, ternyata meninggalkan pelaku. Dan ketika terakhir bertemu dengan pelaku ini, si perempuan ini kebiasaannya adalah goes pagi-pagi di jalur sepanjang Palagan, Jatogati, Jalan Damai, gitu. Diayomi dalam arti? Diayomi itu si wanita yang disukai pelaku ini sering diberi uang, kemudian sampai totalnya itu kurang lebih 8 juta ya, 8 juta dengan harapan, ya mungkin dengan harapan pelaku bisa cintanya bisa terbalas lah pada si korban tersebut. Saat kita amankan, pelaku ini sedang mengamati pesepeda atau pegoes-pegoes yang menurut ciri-ciri pelaku, si perempuan ini tubuhnya agak kembar, kemudian rambutnya agak pendek. Nah, jadi sasarannya adalah dengan ciri-ciri fisiknya seperti itu. Jadi apabila ada pegoes perempuan dengan ciri-cirinya tersebut, langsung pelaku melakukan aksinya seperti itu. Dan kami juga mengimbau kepada korban-korban yang lain, apabila korban-korban yang lain yang belum membuat laporan polisi, kita bisa membuat laporan polisi yang terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini. Jalurnya itu jalur aksinya dari pelaku di jalur Jalan Damai, Palagan, ya, dilalui oleh kenalan perempuan dari kenalan dari pelaku yang hilang begitu saja. Kita yang terbakarnya, nah, ini gunakan, ini lemnya sudah digunakan, ini celana yang sudah disemprotkan kepada kendaraan yang digunakan. Nah, untuk terkait dengan itu nanti akan kita lakukan lagi pengembangan dalam hal penyelidikan ya. Nanti terkait dengan cairan juga akan kita lakukan pemeriksaan lab untuk kejadian kemarin itu apa ya? Oh, ya saya secara besar memang telah sedekati merasa diiku sama teman, yang mungkin saya salah untuk melakukan peristiwa seperti ini. Saya mohon maaf untuk para kompolis-kompolis yang merasa takut atau apa. Yang penting saya motifnya memang tiada lain, memang mungkin dari hati sakit hati bisa dikatakan seperti hati, dan kadang-kadang muncul dari hati itu seperti tercorong oleh itu seperti orang yang ini yang saya kenal, saya walaupun orang itu beda ya, saya sekarang sadar memang saya salah. Artinya kamu itu melakukan aksi karena sakit hati? Iya ya udah itu aja. Di awal kamu mau menjelaskan pakai nggak aja misalnya kamu kerja? Iya, saya merasa kulit biru melekat sekali. Itu aja, saya nggak berani dapat yang lain atau apa gitu. Kok sampai 7 kali? Kok sampai 7 kali? Kamu sadar nggak ketika kamu nyemprotin lem itu ke orang lain, hasilnya bakal seperti itu? Bakal membuat orang sakit? Nggak sadar, lalu orang nggak tahu kalau hasilnya seperti itu. Tapi saya ya sadar karena saya melihat orang yang seperti itu yang saya bilang. Terus, langsung keluar.